Bestok adalah batang bawah. Nah, ini batang bawah. Nah, batang bawah ini yang saya gunakan ini jenis lokal atau Isabella ya. Ini jenis Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gendrek pecinta tanaman anggur. Video kali ini saya akan sharing tentang bagian-bagian pada tanaman anggur ya, dan juga beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia budidaya anggur. Oke, langsung aja kita lihat pohonnya dan kita ulas ya. Oke, ini pohon anggur yang kita ulas ya. Oke, langsung kita ke jenisnya dulu ya. Jenis anggurnya ini anggur transfiguration. Oke, nah kita ke bagian bawah dulu ya. Kita pakai pot ya, ini tabulam pot atau tanaman buah dalam pot ya. Nah, ini seperti ini, kalau dari jauhnya ini kelihatan full semua. Nah, dalam dunia tanaman pasti ada, kadang kalau disebut ada singkatan-singkatan juga ya. Nah, istilahnya kita tanaman kita harus perhatikan media tanamnya. Nah, biasanya disingkat dengan metan. Nah, kalau teman-teman dengar kata metan itu berarti media tanam. Nah, seperti ini. Oke, untuk tanaman anggur usahakan media tanamnya itu gembur ya, atau poros seperti ini. Nah, jadi tidak padat ya. Tujuannya apa? Supaya akarnya ini cepat menyebar. Nah, sehingga kepertumbuhan pun akan subur ya. Oke, tanaman anggur ini ya, saya grafting tanggal 18 bulan 4 21. Sekarang tanggal 20 bulan 5 2021. Jadi satu bulan ini sudah ada tingginya 1 meteran ini ya. Jadi kita ukur 1 meter kurang. Oke. Nah, langsung aja kita ke ini. Nah, untuk ajir. Nah, ini namanya ajir ya. Ajir itu tiang rambatan anggur. Nah, berbentuk vertikal ya. Jadi biasa pot itu pasti pakai tiang. Bisa pakai pralon, bisa pakai tiang dari besi atau apapun yang, atau kayu bisa juga. Nyajir. Nah, kemudian kita ke rootstock. Nah, rootstock adalah batang bawah. Nah, ini batang bawah. Nah, batang bawah ini yang saya gunakan ini jenis lokal atau Isabella ya. Ini jenis Isabella. Nah, terus ada istilah entres. Nah, ini entres. Kita sambung entres. Nah, entres adalah batang atas. Nah, keduanya ini kalau digabungkan batang bawah dengan batang atas itu namanya grafting ya, proses grafting. Dengan tujuan memperbaiki buah yang akan dihasilkan ya. Dari jenis lokal bisa jadi jenis impor, yang buahnya lebih banyak terus rasanya lebih manis ya. Nah, ini tujuan dari crafting tersebut. Nah, terus ada juga istilah nih ya, tunas air dan tunas bud. Nah, itu pasti ada di tanaman anggur. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau tunas air seperti ini, tunas air dan bud itu sama-sama ada di ketiak daun ya. Sama-sama ada di ketiak daun. Nah, bedanya ini, kalau bud ini bentuknya seperti ini, masih mata tunas atau belum pecah, dan di sampingnya ada tunas yang keluar. Nah, ini namanya tunas air. Dengan ciri-ciri ini ya, budnya ini masih ada, mata tunasnya ini. Nah, ini. Oke. Dan apakah tunas air ini bisa membawa buah? Tentu bisa ya, dengan catatan pertumbuhannya baik ya. Kita lihat ini tunas air. Nah, tapi kalau saya
senengnya itu lebih ke pembuahan pada but ya, karena lebih besar. Terus ada sulur. Nah, mana sulur? Nah, ini sulur. Nah, sulur ini sebagai sarana pohon anggur untuk merambat ya. Nah, seperti ini. Ini otomatis dia mengikat sendiri tanpa saya arahkan kemarin. Nah. Cuman kalau kita pelampot kan kita bisa nintar bentuk sekundernya diputerin. Terus yang sulur yang tidak diperlukan itu bisa dibuang, karena ini bisa mengurangi nutrisi ya. Jadi nutrisinya bisa kebuang ke sini, jadi enggak, pertumbuhannya kurang. Nah, seperti itu. Ini daun anggur. Untuk daun anggur ini bervariasi tergantung jenisnya anggur tersebut ya, bisa dibedakan dari daun, cuman beberapa sama bentuknya, hampir sama. Nah, ini sulur sudah, tunas bud itu tadi ya sudah. Kemudian kemudian ke ada istilah batang primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, di dunia anggur ini emang kita ada istilah foundation pruning atau mengatur pemangkasan ya, batangnya mau dibentuk seperti apa. Nah, kalau yang tabulampot ini kita untuk menentukan mana sih batang primer itu, kita bikin simple aja ya, nggak usah ribet sebentar mau nanam malah mikir-mikir jadi susah. Nah, kita bisa sebut ini sebagai batang primer. Ini primer. Nah, ini sekundernya kita yang bengkokin ke sini. Ini mau saya bulatin di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sekunder. Ini bisa ntar kita tali ya. Nah, setelah kita sekunder ini, terus, nah, terus ini, misalkan kita mau dari tunirnya sebagai tersiernya, kita ini ya, kita biarkan tumbuh ini tunas airnya. Kalau mau tersiernya dari tunas air. Nah, cuman kalau mau tersiernya dari bud, berarti kita pangkas, sisakan satu daun atau dua daun dari tunas air. Jangan dibuang semua. Tujuannya apa? Tujuannya ini daun ini, kita tahu daun ini sebagai dapur makanan suatu tanaman. Jadi kalau daunnya kita buang, otomatis proses pengolahan makanan akan berkurang. Jadi batang, pertumbuhan batang ini akan lambat besar ya. Jadi kita biarin, nggak usah dibuang semua. Terus setelah mencapai ini ujung batang sekundernya, misalkan mutar segini ya, kita potong nih, kita pangkas di sini di atas. Nah, di sini budnya akan tumbuh. Di sini budnya atau tunas airnya akan tambah lebih besar, karena pertumbuhan yang ke sini kan terhambat, dia akan beralih ke sini. Oke, ini saya sudah bentuk. Ini pakai tali ces ya, yang buat kabel ces. Nah, ini kalau ukurannya ini batangnya udah besar, kita bisa kendorin lagi. Jadi tidak tercekik ya pohonnya. Oke, untuk sulurnya langsung aja. Oke, ini ujung sekundernya sudah kita potong tadi. Nah, dengan harapan tersiernya di sini akan pecah ya. Tersiernya dari but, saya ini mau pakai tersier dari but ya. Oke. But, jadi ntar tunas airnya yang tumbuh kita kurangi daunnya, seperti itu. Kalau kita mau tersiernya dari but, jadi ini kita kurangi. Oke, kemudian ada istilah single cordon. Nah, untuk single cordon yaitu satu sekunder. Nah, seperti ini saya sebut sebagai single cordon ya, karena ini tersi sekundernya satu. Nah, ini kalau double cordon bisa di sini ada tunasnya lagi dua sini.
muter jadi double cordon. Oke. Kemudian ada istilah stek batang anggur. Nah, stek batang anggur seperti ini, yaitu batang anggur yang sudah coklat. Kita tancap jadi bibit ya seperti ini, stek anggur. Nah, kalau grafting kan kita bisa di sini dipotong, disambung dengan entres tadi ya, istilah grafting. Terus sambung pucuk juga sama ya, grafting juga termasuk grafting. Cuman dia ngomongnya di sini ya, batang ini. Kalau grafting bisa di sini juga, di batang cuttingnya sini. Ada juga istilah kalau beli bibit cutting grafting. Nah, seperti ini. Kalau cutting grafting contohnya seperti ini. Jadi dia bibitnya belum sprout ya sambungannya. Kita cantikan ini. Nah, ini cutting grafting, ini cuttingnya, ini entresnya. Jadi cutting grafting seperti ini kalau beli bibit cutting grafting. Nah, ada istilah juga kalus. Nah, kalus yaitu bakal akar ya pada dasar cutting. Nah, di sini dia bentuknya mau seperti akar ya, tapi belum keluar akar. Tuh. Oke. Ini. Nah, terus ada istilah on root. Oh, ini apakah bisa bibit anggur impor on root bisa berbuah? Nah, kalau on root itu seperti misalkan ini bibit ini Isabella ya. Jadi Isabella nggak disambung, dibiarkan sampai berbuah itu on root. Nah, ini contohnya punya saya. Ini contohnya ini on root. Nah, on root apakah bisa berbuah? Bisa ya, ini on root nih. Ini on root jenis Jupiter. Saya tandain on root. Alhamdulillah berbuah 17 dompol. Ada tutorialnya di video ini. Nah, ini buah yang paling besar ini. Oh, ternyata jangan ragu ya kalau beli on root sama grafting. Oke, ini buah anggur ya. Nah, kalau bagian anggur pasti tanya buahnya. Ini buahnya. Ini buah anggur. Kemudian ada bunga. Sebelum berbuah dia berbentuk bunga. Oke, ini. Ini bunga sudah mekar ini ya, anggur. Nah, saat bunga pertama itu bisa disebut dengan brokoli ya, karena bentuknya belum mekar dan mirip brokoli. Nah, ini sudah mekar. Nah, ini bunga sudah mekar. Sudah ada berry. Nah, istilah berry itu dikatakan ini ya, bentuk dari buahnya anggur tersebut. Nah, ini sudah jadi berry. Sudah. Istilahnya itu pentil ya, kalau bahasa Jawa itu pentil anggur. Jadi masih kecil, pentil dari buah. Buah masih kecil itu pentil. Seperti ini. Udah mekar nih, udah jadi bakal buahnya ya. Oke. Terus ada istilah juga apa? Potes pucuk. Nah, potes pucuk ya seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini tak potong di sini. Nah, ini muncul bisa membawa bunga. Ini potes pucuk. Nah, sedangkan ada pruning total. Nah, pruning total ini daunnya ini dihabisin semua. Nah, itu proses termasuk proses pembuahan sebenarnya ya, pruningnya ini. Itu dihabiskan daun-daunnya ini. Nah, kemudian ada ini ya, HSP. Nah, HSP adalah hari setelah pruning atau pangkas. Seperti ini, buah ngitungnya seperti itu ya. Jadi kita ngitungnya usia buah ini dari kita mulai awal mangkas ini. Misalkan ngitungnya ini tanggal 1, berarti ngitungnya mulai tanggal 1 ini usianya buahnya ntar ya. Gitu. Terus HST, hari setelah tanam. Jadi kita ngitungnya saat mulai bibit kita tanam. Nah, itu kita ngitungnya HST. Jadi tanaman anggurnya berapa lama udah mulai berbuah. Misalkan nanamnya bulan 3, ya udah kita hitungnya bulan 3 walaupun bibitnya belinya bulan 2. Nah, itu HST.
Oke, ada juga istilah ya barirut. Nah, kalau barirut itu bibit dongkelan. Jadi dongkelan misalkan ada yang sering itu Alfonso ya. Alfonso udah besar, udah 2 tahun. Itu akarnya dijebol ya. Nah, itu barirut. Dan batangnya agak besar, sudah besar. Oke. Ya, terus ada istilah rambatan para-para sama teralis ya. Kalau ini sistem para-para, yaitu satu batang ini diarahkan ke atas ya, dibengkokkan ke atas seperti kanopi ya. Nah, ini para-para. Kalau teralis, dia bisa ini, misalkan 1 meter dibengkokkan. Nah, dibengkokkan ke kanan atau ke kiri. Nah, terus muncul tersiernya vertikal seperti pagar. Nah, itu teralis atau tirai ya. Nah, seperti itu. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya dunia tanaman anggur ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.